Uku Rian melebarkan matanya saat singgung goyangan paten Ria Ricis, pasangan konten kreator YouTube kenamaan tanah air. Ria Ricis dan Uku Rian semakin berikan variasi dalam kontennya. Ya, Ria Ricis dan Uku Rian rajin membagikan momen keseharian kehidupan Pasutri. Selain itu, Ria Ricis dan Uku Rian tak jarang berkolaborasi dengan para pasangan selebritas lainnya. Seperti yang terlihat baru-baru ini, pasangan populer Citra Kirana dan Rezky Aditya menyambangi apartemen Ria Ricis pada tanggal 19 Desember tahun 2021. Sudah siapkan konten spesial. Ria Ricis ajak Citra Kirana dan Rezky Aditya untuk bermain game. Ria Ricis menantang pasangan Citra Kirana dan Rezky Aditya untuk ikutan game bernama Kalenge Makan Pedas, di mana para suami akan makan makanan pedas sembari menjawab pertanyaan. Akan tetapi, para suami harus menelan makanan pedasnya terlebih dahulu baru bisa menjawab. Tentunya jawaban tetap harus benar di tengah-tengah perjuangan untuk menahan kepedasan. Dari sekian banyak pertanyaan, ada satu pertanyaan yang dijawab dengan sangat kocak. Hal itu berawal dari Citra Kirana yang mendapat pertanyaan tiga kata untuk sang istri. Ria Ricis merespon kalau ini memang harus dijawab jujur oleh suami. Tiga kata untuk istri, kata Citra Kirana. Ini mah kejujuran suami ya, sahut Ria Ricis. Rezky Aditya yang sudah selesai menelan makanannya memilih menjawab terlebih dahulu. Sambil menelan cepat, ia berikan tiga kata paling cocok menggambarkan Citra Kira. Cantik, baik, seksi, jawab Rezky Aditya. Jawaban Rezky Aditya membuat orang di sekitarnya kagum keheranan. Mendengar hal itu, Ria Ricis sontak tersenyum malu. Ia refleks menyanyikan lagu mulaan Jamela makhluk Tuhan yang paling seksi dengan gaya imutnya. Kamulah makhluk yang paling seksi, ucap Ria Ricis bernyanyi girang sambil bergoyang santai. Tak mau kalah, Uku Rian juga sudah menelan makanan pedasnya. Tak disangka jawaban Uku Rian sangatlah berbeda. Lucu, gemes, sama paten, ucap Uku Rian. Ha apanya, jawab kameramen, paten goyangannya, jelas Uku Rian lagi. Jawaban Uku Rian ini buat Ria Ricis gubrak setengah mati. Ia juga merasa sangat malu sampai-sampai ia memeluk leher Uku Rian dan tak mau menunjukkan wajahnya. Citra Kirana dan Rezky Aditya pun juga tak kuasa menahan tawa mendengar jawaban polos Uku Rian. Gegara diketawain oleh semua orang, Uku Rian membela dirinya dan tegas katakan jangan berpikiran ambigu. Tolong jangan ambigu ya, ucap Uku Rian dengan melebarkan bola matanya. Diki sang kameramen justru makin menggoda suami Ria Ricis itu. Ya kamu ngomongnya gitu, yang goyangannya apa yang malam apa siang? Tanya Diki. Kan dia suka gini, ucap Uku Rian langsung menirukan gaya TikTok Ria Ricis. Sampai dengan penjelasan Uku Rian pun, mereka tetap menertawakan jawaban polos suami Ria Ricis.